本印度橄榄。同一间饭店欢迎着不同宗教信仰的旅人，阅读自然也不会受限。Ya karena niatnya buku itu kan mengajarkan kebaikan. Jadi selain kita sediakan ada Bible, ada Quran, juga Buddha Suci mau silakan taruh situ buat tamu-tamu baca silakan.饭店业主约瑟夫还是当地一家小饭铺的创始人，让经济有困难的民众大约台币7.5甚至免费就可以吃饱。行善耕福田，慈济印尼分会规划合作方向。Nah, selain itu, nantinya mungkin kita juga bisa kerjasama di warung-warungnya Paham Yusuf Hamka ini, kita bisa adakan pemeriksaan kesehatan gratis. Alhamdulillah, saya terima dengan baik. Jadi di tempat outlet-outlet nasi kuning itu akan dibuka.Tempat pelayanan kesehatan dari Buddha Suci. Silakan, yang penting selama itu gratis dan untuk kebaikan kita terima saja. 静思语入饭店，免费健检到饭铺，大爱无限，净化人心。大爱新闻，瑟德法尼·加朗，印尼报道。